dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah masalah gangguan Kamtipmas. Rumah-rumah kosong ini yang memang biasa kali rumah sudah dalam keadaan itu banjir, tanah longsor. Kita siapkan pengamanan di sana. Ada pos pengamanan di sana yang terdiri dari personil-personil terpadu, baik dari Polri maupun dari TNI, termasuk juga dari pengamanan Angkasa Pura itu sendiri. Ini yang dilakukan.